Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semua pelajar bila nak balik ke sekolah dia seronok sebab dah lama cuti dan off and on ke sekolah kan seronok sangat. Tapi malangnya keseronokan balik ke sekolah tu tak kekal. Selepas minggu dah mula stres, dah mula boring, dah mula ponteng, dah mula berbagai-bagai cabaran. Kenapa ya? Itu sebabnya Tok Abah terpanggil untuk buat satu program khas. Jom balik ke sekolah dengan riang dan cemerlang. Agar dapat kekalkan ya prestasi keriangan dan kecemerlangan sampai akhir tahun dan sampai bila-bila lah. Ya. So, pertamanya Tok Abah akan ceritakan ya rupanya kenapa perlu ceria masa belajar ni. Kajian demi kajian menunjukkan bahawa orang yang ceria, pelajar yang ceria, dia punya prestasi akademik meningkat, prestasi kurikulum meningkat, peribadinya akan jadi hebat dan lebih yakin diri. Mantap. Jadi kesan kerja itu sangat-sangat hebat dalam membentuk manusia dengan seimbang. Yang keduanya, ini dia. Kenapa pelajar tak ceria selepas seminggu, dua minggu, tiga minggu mula tak ceria dan boring belajar? Kita terangkan kenapa. Lepas tu baru Tok Abah akan terangkan pula apakah kesilapan-kesilapan pelajar yang kita tak sedari. Wah, banyak kesilapan, 20 kesilapan lazim yang ramai orang tak perasan, mak bapak pun tak perasan, cikgu tak perasan. Dalam tu of course cikgu tak akan terangkan bagaimana nak mengenal peribadi diri, anjakan paradigma dan rutin pelajar yang cemerlang dan riang. Apa dia rutin harian? Dan yang paling penting, 30 tip amalan dan tindakan untuk jadi pelajar yang riang dan cemerlang ya sepanjang masa insyaAllah. Dan of course, Tok Abah akan sertakan juga doa-doa dan zikir-zikir untuk cemerlangan. So, mak ayah tolong hantar anak-anak, atau nenek hantar cucu-cucu, ya, abang kakak hantar adik-adik dan mereka ya yang mampu ya sponsor jiran. Sponsor anak jiran yang B40, M40 pun untuk datang ke program. Ya, boleh sponsor rumah anak yatim. Ya, satu rumah, satu gadget. Tak mengapa. Justru Tok Abah galakkan seramai mungkin pelajar datang program Tok Abah ni untuk belajar bagaimana nak sentiasa ceria dan seronok belajar, akhirnya mencapai kecemerlangan dan pembangunan diri yang seimbang. Ya, jangan lupa, jom balik sekolah dengan riang dan cemerlang pada 19 Mac. Ya, 10 pagi sampai pukul 1 tengah hari lah lebih kurang. Ya, walaupun sebut 2 jam tapi 3 jam juga. Tok Abah akan jawab seberapa banyak soalan ya. 19 Mac. Ya, 10 pagi sampai 1 tengah hari. Jom balik sekolah dengan riang dan cemerlang.